Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Arya Syamsuddin Tika. Ya sahabat, untuk melaksanakan aktivitas di daerah seperti ini, baik sebagai petani, baik sebagai ojek angkutan ataupun konten kreator, dibutuhkan kendaraan yang memadai, terutama ban sepeda motor yang mampu di segala jenis tempat. Ya, seperti ini adalah jalanan yang berlumpur yang tidak bisa apabila kita menggunakan ban gigi, karena di bawahnya terdapat lapisan batu licin yang kemudian ditutupi oleh lumpur. Jadi otomatis tidak bisa menggunakan ban gigi. Namun kita bisa menggunakan ban yang motif bintang dan sebagainya. Namun tentu saja ban yang sudah botak alias sudah mulus tidak bisa digunakan di medan seperti ini. Nah, bagaimana jika ban sudah botak, sudah mulus, sementara kita belum bisa membeli ban baru? Nah, kali ini saya akan berbagi tentang cara menggunakan ban bekas rasa baru. Baik, kita akan mempraktikkannya. Nah, ini dia sahabat, alatnya sangat sederhana, bisa kita buat dari besi, kayu, plastik dan sebagainya. Yang saya gunakan ini terbuat dari besi yang saya lilit menggunakan karet mendalam supaya nyaman dipegang. Dan kita kasih baut dan penjepit silet. Selanjutnya kita gunakan silet yang sudah kita potong menjadi dua bagian dan kita panasin menggunakan korek api, jangan terlalu panas. Selanjutnya kita bengkok seperti ini. Selanjutnya kita masukkan siletnya dan kita jepit dengan potongan besi tadi sebagai penjepitnya. Nah, hasilnya seperti ini. Apabila nanti terlalu dalam bekasnya, maka kita bisa kurangi, kita bisa setel. Selanjutnya kita kencangkan bautnya menggunakan kunci-kunci. Selamat mencoba. Namun sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Oh, 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 oh
ban yang sudah diukir dan sudah dibersihkan kembali, kelihatannya sudah seperti ban yang baru. Dan ini bisa kita gunakan 3 sampai 4 bulan.